Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang beriman dalam setiap keadaannya, karena dia tahu kalimat ini penghubung antara dia dengan Sang Pencipta Allah, dan dengan hanya kalimat ini saja yang sangat mudah untuk diucapkan, segala kebutuhan dia untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim selalu kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung sebagai pemimpin anak Adam, dan juga dia penghulunya. Dan siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini dalam kehidupannya, pasti dia akan bahagia, tentram, karena memang itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Maka tentu saja siapa yang mengikutinya akan mendapatkan hal yang sama. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Sang Pencipta Allah secara langsung dengan 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka juga sekali lagi jadilah seseorang yang selalu mengucapkan dari lisannya salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita hadis Qudsi, sahih hadis Qudsi, dan kita masuk ke hadis 44 pada pagi ini. Semoga Allah berkahi. Dosa orang yang memusuhi para kekasih Allah. Dalam Islam, memusuhi secara umum ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan memusuhi pun kalau dibolehkan, sifatnya adalah karena Allah memerintahkan itu untuk dimusuhi. Seperti kasus misalnya memusuhi syaitan, iblis. Allah bilang dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu aduwwun lakum fattakhiduhu aduwa." Iblis itu dan keturunannya adalah musuh kalian, maka musuhilah mereka. Ini ada perintah, maka kita memusuhi syaitan karena Allah perintahkan. Atau kita memusuhi perilaku-perilaku yang Allah benci. Seperti misalnya semua jenis kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang membangkang, orang-orang yang lalai, sehingga terus saja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan pernah kalian langgar. Dan juga Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya batasan Allah itu adalah pelanggaran-pelanggarannya, maka jangan pernah dilanggar. Kalau ada orang suka berzina, riba, dusta, apa saja, maka kita membenci perbuatan itu. Kita memusuhi perbuatan tersebut. Kita berusaha untuk memerangi perbuatan itu sampai ditinggalkan oleh pelakunya. Dan ini dalam Islam juga bagian daripada agama. Jadi kalau ada orang berzina, kita membenci perzinahannya. Kalau ada orang pelaku riba, maka kita membenci ribahnya. Dusta, kita membenci dustanya, tapi bukan fisik orang itu. Karena kalau dia sudah meninggalkan pelanggaran itu, maka sudah lepas dari sifat permusuhan yang dibolehkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang salah faham di sini. Begitu ada orang melakukan pelanggaran agama dan dia tidak melanggar, maka dia membenci fisik orang. Ini keliru. Sehingga pada saat pasangannya misalnya bohong, maka dia membenci seluruh fisik pasangannya. Walaupun pasangannya sudah taubat, memperbaiki keadaan, dia tidak bisa terima. Ini keliru. Dan ini pernah saya kasih contoh. Kalau ada orang mendapatkan jeruk yang pahit atau kecut misalnya, atau apalah rasanya, ambar misalnya, kemudian dia membenci sifat itu saja, kecutnya misalnya, maka dia pasti akan mau makan jeruk yang lain, otomatis. Tapi kalau dia benci fisik jeruknya, maka dia akan mengharamkan diri dari jeruk selama dia hidup. Ini keliru ya. Makanya harus difahami mana yang boleh, mana tidak boleh. Itu dalam masalah memusuhi. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang dua orang yang mencintai karena Allah. Beliau mengatakan mereka berkumpul saling mencintai karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah. Makna berpisah karena Allah adalah dia memusuhi perbuatan buruk saudaranya yang sudah diingatkan tidak mau dia tinggalkan. Jadi dia musuhi perbuatan itu yang dilakukan oleh sahabat dekatnya. Sementara umumnya perintah adalah mencintai, melindungi, menasehati, baik itu manusia ataupun makhluk yang lain, seperti hewan-hewan misalnya, tumbuh-tumbuhan. Masuk dalam globalnya sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. kasihanilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi walaupun ada orang kafir yang sedang kita benci sifat kekufurannya, bukan fisiknya. Makanya sebelum jihad pun dalam Islam kita dianjurkan menawarkan Islam. Kalau mereka menolak, baru bayar jizyah atau upeti. Kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Peperangan pun yang diperangi adalah kekufuran mereka. Makanya pada saat mereka meninggalkan kekufuran tersebut, sudah bukan musuh lagi, walaupun tadi baru sejam kemudian tangkis-tangkisan pedang dengan kita. Tapi setelah itu dia syahadat. Seorang panglima Romawi terkenal dengan keterampilan perangnya, pernah berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu dia menantang Khalid bin Walid untuk duel berdua, sehingga pasukan semua keliling melihatnya. Tapi arena duel ini di tengah-tengah pasukan cukup jauh, jadi kalau mereka ngobrol nggak ketahuan. Maka begitu bertemu, kata panglima Romawi tersebut, "Hai Khalid, saya bukan mau mengajak kamu untuk duel, tapi saya punya beberapa pertanyaan yang tidak mungkin saya tanya di depan pasukan saya. Maka buatlah dirimu dengan diriku seperti sedang berduel, sambil aku ingin bertanya." Maka kemudian terjadilah duel tersebut, serang, tangkis, tapi orang ini sambil bertanya, "Kenapa kamu diberikan julukan pedang Allah?" Kata Khalid bin Walid, "Itu disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi kami menyampaikan kalau pedangku ini, Allah sudah mudahkan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Makanya aku tidak pernah kalah." Seperti itulah. Maka orang tersebut berkata, "Panglima, kalau begitu pandu saya untuk masuk ke agamamu." Lalu sambil tangkis-tangkisan, Khalid mengatakan, "Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Maka orang itu pun mengucapkan syahadat. Lalu kemudian dia buat pada saat Khalid sedang memukul pedangnya, dijatuhkan. Kesannya dia kalah. Lalu ditawan oleh Khalid bin Walid masuk ke pasukan muslimin, lalu diiklankan di pasukan muslimin kalau dia ini muslim. Lalu kemudian dia ikut berperang bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, menyerang pasukannya sendiri. Jadi di sini Khalid bin Walid baru saja tahu orang ini kemarin banyak membunuh kaum muslimin. Di antara pasukan Khalid bin Walid banyak terjadi korban orangnya, tapi dia masih kufur. Dan Khalid bin Walid memberikan pelajaran kepada kita yang dimusuhi kekufurannya dan bukan fisik orang ini. Setelah syahadat selesai. Ada orang kita kenal buruk sekali. Dari zaman SMP, SMA kita tahu orang ini jahat. Tiba-tiba sudah 30 tahun tidak ketemu sekarang, Masya Allah di pengajian. Berubah penampilannya. Nggak boleh lagi kita mengatakan, "Kamu kan dulu." Nggak ada lagi kamu dulu. Sekarang. Dianya sekarang. Ya. Sampai dalam bab masalah rumah tangga juga begitu, kata para ulama. Tidak boleh seorang suami atau istri menanyakan kepada pasangannya, "Kamu bagaimana dulu masa lalumu?" Nggak usah tanya itu. Sekarang ini orangnya, di depan mata kita. Orang menikah dengan janda, dengan duda. Nggak usah tanya, "Bagaimana rumah tanggamu dulu?" Nggak perlu. Sekarang ke depan. Kalau dia cerita sesuatu yang menyakitkan kan tidak enak. Tidak usah ditanya. Karena dalam Islam disuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar yang kelihatan depan mata. Kalau nggak kelihatan nggak usah. Nggak usah dikorek-korek. Gitu kan? Banyak orang melahirkan masalah dalam hidupnya justru karena tidak memahami konsep ini. Orang-orang yang patuh kepada Allah, teman-teman sekalian, dikenal dengan waliullah atau kekasih Allah. Sibuk tiap hari, mana halal, mana haram. Halal dinikmati, haram ditinggalkan. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Dikenal dengan julukan mereka waliullah, orang yang sangat dekat dan menjadi kekasih Allah. Karena itu pasti Allah akan mencintai semua orang yang mendekatkan diri kepadanya. Makin rutin dia paksakan diri dalam ibadah, maka makin kental juga keimanan itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami, maka kami akan pandu ia ke jalan-jalan kami. Wali-wali Allah ini, teman-teman sekalian, adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka bisa berdoa, Allah ijabah. Perbuatan-perbuatan mereka ikhlaskan sehingga pahalanya maksimal. Orang-orang lain pun bisa dibantu oleh mereka dengan doa-doanya selama mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, kita bisa datang kepada mereka, "Tolong doain saya." Orang tua kita misalnya saleh, guru kita saleh, kita bisa mengatakan, "Doakan saya." Ya. Jadi itu yang dikerjakan oleh para sahabat pada saat mendatangi Nabi alaihissalam. Tapi tentu ini tidak berlaku pada saat beliau sudah meninggal dunia. Karena tidak satupun sahabat yang datang meminta-minta di kuburan Nabi SAW setelah beliau meninggal. Termasuk Aisyah sendiri radhiyallahu anha, tidak ada satupun riwayat yang kuburan Nabi SAW dalam kamarnya meminta-minta kepada kuburan Nabi SAW. Tapi mereka melakukan kepada orang yang masih hidup, dan juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafahnya pada saat terjadi peceklik ya, panas sekali, beliau ngajak muslimin untuk salat istisqa, minta turun hujan, lalu beliau berdoa kepada Allah di depan muslimin sambil berkata, "Ya Allah, dulu waktu Nabi kami masih hidup kami jadikan ia perantara antara kami dengan engkau. Sekarang Nabi kami sudah meninggal, maka ini pamannya Abbas, kami jadikan perantara antara kami sama engkau, terimalah doanya." Maka Abbas pun berdoa, lalu turunlah hujan pada saat itu. Nah, wali-wali Allah ini, teman-teman sekalian, wajib kita cintai. Bukan cuma pilihan. Orang yang dekat dengan Allah wajib kita cintai. Dan cinta artinya pengabdian dan pengorbanan. Kalau ada orang mengatakan, "Saya mencintai kamu," maka berarti dia harus siap mengabdi dan berkorban. Kalau tidak, bukan dinamakan cinta. Ini. Makanya pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Dua sahabat ini pernah didatangi orang lalu berkata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud," yang satu mengatakan, "Wahai Abu Hurairah." Tentu di dua riwayat yang terpisah ya, tapi mirip. Maka orang ini berkata, "Aku mencintaimu karena Allah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kau sudah tahu syaratnya?" Dia bilang, "Belum." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kalau kau mau mencintai aku karena Allah, kantongmu harus jadi kantongku, dan kantongku jadi kantongmu. Artinya hartamu, hartaku, hartaku, hartamu. Siap nggak untuk mengabdi dan berkorban seperti itu?" Kata orang itu, "Saya belum sampai ke level itu." Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Kalau begitu pergilah cari orang lain." Artinya memang cinta itu pengorbanan dan pengabdian. Orang dalam rumah tangga mengatakan cinta sama pasangannya. Pasangannya lagi sehat, lagi sakit, masih muda, sudah tua, tetap aja dia sayang sama dia. Tetap aja dia penuh dengan pengabdian dan pengorbanan. Kalau cuma lisan saja, begitu bangkrut pasangannya, begitu sakit pasangannya, begitu sudah mulai keriput kulitnya, ditinggalkan. Maka itu bohong semuanya, gitu kan. Dan jadi mencintai di sini waliullah adalah mencintai dengan cara mengabdi dan berkorban buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sarankan teman-teman tentu mengikuti ceramah kami di YouTube di bahasan kitab Minhajul Muslim, judulnya Wali Allah dan Wali Syaitan. Wali Allah dan Wali Syaitan, ya. Orang yang loyal kepada Allah maka namanya waliullah. Orang yang loyal sama syaitan, mendukung program-program maksiatnya, maka dialah adalah wali syaitan, ya. Baik, wali-wali Allah ini teman-teman sekalian, jadi kita saya katakan tadi wajib dicintai dan haram memusuhi mereka. Nggak boleh mencari-cari kesalahannya, memusuhi mereka tidak boleh. Dan bahasan kita membahas masalah itu. Jadi tadi kita sudah dari awal berikan kronologis mana yang boleh dimusuhi, mana yang tidak boleh dimusuhi. Dan kita mengerucut kepada masalah tidak boleh memusuhi kekasih-kekasih Allah ini. Tentu orang-orang yang dapat predikat kekasih Allah ini kelihatan teman-teman sekalian dari perilaku sehari-hari. Memang sibuk dengan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan ibadah kepada Allah. Bukan berarti dia harus da'i ya. Karena ada orang di antara da'i yang dia sibuk ceramah sana-sini, tapi kalau kita ke rumahnya, mungkin ada kita temukan da'i yang istrinya belum pakai jilbab. Mungkin anaknya narkoba. Mungkin ini dan itu ya. Bisa terjadi. Kalau orang mempraktekkan ilmu agama dalam dirinya teman-teman, maka itu punya tampiasan kepada orang di sekitarnya. Punya efek. Punya efek. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun di antara hamba yang berbuat pahala, berbuat amal saleh, Allah titikkan dalam hatinya cahaya yang terang. Kalau dia ulangi lagi, maka akan jadi cahaya yang terang. Kalau dia ulangi lagi, maka akan cerah. Kalau dia istiqomah terus, maka hatinya menjadi cahaya yang putih dan bisa menerangi sekitarnya. Makna menerangi sekitarnya adalah punya efek-efek kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya, kepada teman-temannya. Setiap orang dekat sama dia merasa orang dekat dengan Allah. Nah itu ada efek-efek ya. Tentu mayoritasnya adalah orang-orang yang da'i, para ulama itu tentu ya, itu kelas nomor satu mereka. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang paling khusyuk dan tunduk kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu agama sehingga mereka memahaminya, lalu mereka mempraktekkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Di bawah ulama ada para dai-dai yang mengikuti mereka, menyampaikan juga gitu kan. Kemudian masuk umumnya orang yang berusaha mempraktikkan ilmu agama dalam hidupnya, mengikuti mana halal mana haram, maka itu semua adalah masuk insya Allah kategori wali-wali Allah. Memusuhi mereka, sengaja mencari masalah dengan mereka, maka kena ancaman. Hadis nomor 44 menjelaskan masalah itu dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qal, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman, kata Nabi SAW, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku, kata Allah. Allah langsung menjawab sang pencipta, menyatakan perang kepadanya. Kalau satu tetangga kita saja kita punya masalah dengan dia, lalu tiap hari dia mengganggu kita, atau setiap saat bisa datang ancamannya. Bisa dia matikan listrik, bisa dia parkir depan rumah, bisa dia bakar rumah, bisa dia pukul anak, bisa segala macam. Itu sudah cukup mengganggu kita. Bagaimana kalau 10 tetangga? Bagaimana kalau satu RT, satu RW, dan seterusnya? Bagaimana kalau sang pencipta yang memusuhinya, yang bisa menggerakkan seluruh makhluknya untuk mengganggu, gitu kan? Maka di sini Allah mengatakan, maka aku nyatakan perang kepadanya. Artinya setiap saat dia bisa diserang oleh sang pencipta Allah. Bisa diputuskan urat sarafnya, bisa disambar petir, bisa ditabrak kendaraan, bisa sakit tiba-tiba stroke, bisa segala macam. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, kata Allah, yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan baginya. Tentu ini sebagian ulama mengatakan adalah tata cara untuk mencapai tingkat kewalihan, diantaranya hadis ini. Jadi dia sibuk menjalankan dan memperindah, juga menyempurnakan hal yang diwajibkan oleh Allah baginya. Salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, ya. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri setelah kewajiban itu kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Diikutin lagi dengan sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah, sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib tadi, sedekah mendampingi zakatnya, umrah mendampingi hajinya, puasa-puasa sunnah mendampingi puasa Ramadannya, sehingga aku mencintainya. Jadi syarat mendapati cintanya Allah begini, menjalankan yang wajib dan sunnah. Jika aku telah mencintainya karena amal yang terus dia istiqomahkan, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku mengabulkannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Aku tidak pernah ragu-ragu tentang sesuatu yang telah aku lakukan sebagaimana keraguanku terhadap jiwa yang mukmin atau orang mukmin. Dia tidak menyukai kematian dan aku pun tidak ingin menyakitinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seperti biasa teman-teman, kita bedah hadis ini dan mengambil pelajaran-pelajaran. Yang pertama adalah diambil dari potongan sabda Nabi SAW, dan Allah berfirman dalam hadis Qudsi ini, barang siapa yang memusuhi kekasihku. Dan sudah kita berikan gambaran umum tadi masalah kekasih Allah. Jadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sibuk dengan itu. Teman-teman harus garis bawahi satu hal, kaidah hidup. Sibukkan diri dengan amal soleh, maka kita akan tinggalkan dosa secara otomatis. Dosa itu teman-teman akan terbuka, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjauhkan kita untuk menjadi wali Allah. Itu hanya terjadi kalau kita sedang lalai. Tapi kalau kita sedang padat jadwal, nggak ada waktu untuk berbuat dosa itu. Makanya Allah SWT buatin jadwal. Ada jadwal sholat, Bisa satu hari satu kali saja sebenarnya. Allah buat 5 waktu yang berpisah, diikatkan dengan kewajiban, dengan keutamaan-keutamaan. Selain zakat setahun sekali, Allah buka sedekah. Setiap hari orang boleh bersedekah. Ada baca Quran, ada zikir, ada bakti sama orang tua, ada berbuat baik sama tetangga, ada jenguk orang sakit, ada segala macam. Banyak program yang Allah buatkan untuk memadatkan hidup seorang muslim dengan ibadah. Program-program ini saja kalau Bapak Ibu jalankan sudah padat sekali. Ya. Kita sholat al-fajr tadi misalnya sebelum subuh, antara azan sama iqamah subuh. Lalu sholat subuh. Lalu kemudian kalau ada orang kadang-kadang nunggu di masjid, nunggu sampai duha misalnya, ya, atau syuruk. Kemudian dia pulang istirahat aktivitas, duhur ada lagi. Ada qobliyah duhur 4, ada duhur 4, ada ba'diyah duhur 4. Istirahat sebentar ada asar. Qobliyah asar 4, ada asarnya 4. Ada zikir sore misalnya, tadi juga di pagi ada zikir pagi. Kemudian istirahat sebentar ada maghrib, kemudian maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2. Istirahat sebentar sudah azan isya. Baru ngobrol sebentar di rumah, udah azan isya lagi. Qobliyah isya 2, isyanya 4, ba'diyah isya 2. Sebentar kita istirahat, aktivitas sebentar tidur, malam ada tahajud. 8 rakaat dan 3 rakaat witirnya misalnya yang paling afdal. Kembali subuh lagi. Ini baru bicara sholat ini. Belum sudah padat itu, ya. Belum kita bicara majelis ilmu seperti ini. Belum kita bicara jumlah orang sakit. Belum kita bicara bakti sama orang tua. Belum mencari nafkah. Belum segala macam banyak yang bisa kita lakukan. Jadi seorang muslim harus sibukkan diri, teman-teman, dengan program-program yang ada. Karena dengan menyibukkan diri dengan itu, kita jauh dari dosa. Nggak ada waktu untuk buat dosa. Karena kita sudah ikat diri kita di situ. Dan harus mulai. Kalau kita tidak memulai amal-amal soleh ini, tidak akan pernah memulai. Saya sudah pernah sering saya tekankan poin itu. Kita seperti sekarang dalam kehidupan dunia ini, teman-teman, berlomba lari dengan musuh nyata kita, syaitan. Sekarang kalau antum di garis start terus, nggak mulai lari, syaitannya santai aja di sebelah kita. Gampang dia kalahin gitu. Dia dorong sedikit, dia injak kakinya, diajak berantem, apa aja lah. Makanya jadi masalah buat kita, ya. Karena kita kosong, kita nggak bergerak. Tapi coba kalau antum sudah mulai berlari, maka musuh kita harus berlari juga. Bahkan untuk mengalahkan kita, dia harus lebih kencang larinya. Kalau dia tidak bisa kencang larinya, kita tidak bisa dikalahkan. Itu roda kehidupan. Ada orang selalu dengar sholat malam, tapi nggak dikerjain. Seperti orang di garis start berdiri. Setannya ketawa, oh gampang, tinggal saya tiup, dia ngantuk, tidur lagi. Saya kencingin aja kupingnya. Kan begitu sabda Nabi SAW kepada sahabat dalam hadis Bukhari kan. Yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan orang yang ketiduran pada saat azan subuh? Kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali syaitan sedang mengencingi kupingnya, sehingga tidak mendengarkan azan. Kalau mau tidur nggak wudu, mau tidur nggak baca zikir tidur, main tidur sembarangan, nggak pakai sunnah Nabi balik sisi kanan, tengkurap lah, segala macam. Maka subuhnya pun susah gitu. Ya. Ada orang banyak dengar masalah sedekah, tapi kapan dia sedekah? Nunggu orang miskin datang baru keluarin. Kalau orang miskinnya nggak lewat-lewat seminggu, nggak sedekah. Kan aneh. Harus dia bergerak, dia cari mana kantong-kantong sedekah itu. Begitu pula dengan haji dan umrah. Nanti. Sekarang masih sibuk. Lalu kapan? Gitu. Maka harus kita jalankan, gulirkan. Nah, kalau kita gulirkan amal soleh ini, syaitannya kerepotan karena dia harus mengikuti program kita. Baru dia goda sholat tidak berhasil, sudah kita pindah di sedekah. Baru pindah sedekah, pindah lagi di Quran, pindah lagi di zikir. Dia kerepotan sendiri. Akhirnya orang yang sudah biasa istiqomah dan apalagi sampai pada level waliullah ini, dia sudah betul-betul hidupnya sudah untuk Allah. Matanya melihat untuk Allah, telinganya mendengar untuk Allah, semuanya. Maka sudah aman dalam kehidupannya. Setan nggak bisa kalahin, susah. Dia bangun tidur, setan bisikin malam. Tidur aja masih malam, nggak, saya mau sholat. Bangun tahajud. Setan nggak bisa buat apa-apa kok. Kalau kita nolak, nggak mungkin. Tuh, perempuan depan kamu cantik. Nggak, saya nggak mau dia. Udah, selesai. Nggak bisa buat apa-apa, setan nggak bakal menjelma, mencekik kita. Harus kamu lihat. Kan nggak ada. Tidak ada paksaan dari syaitan, nggak bisa. Kata Allah SWT mengatakan inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali, tinggal ditolak aja gitu. Itu potongan pertama. Potongan kedua dari hadis adalah maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Dan ini kalimat berat, teman-teman sekalian. Ini mirip juga dengan ayat Al-Quran tentang masalah orang yang terus tergerumut atau masuk berkecimpung dalam riba. Ini Allah SWT mengancam dengan peperangan gitu. Kalau ada pemerintah resmi dan tahu ada satu komunitas tetap hidupkan riba, kalau ada pemerintah resmi Islam itu diwajib diperangi. Begitu ayat Al-Quran, saking beratnya masalah riba, Allah izinkan berperang. Di sini juga Allah mengatakan, siapapun yang punya masalah dengan wali-waliku, maka aku nyatakan perang. Perang dari Allah SWT ini, kata ulama, dirincikan banyak sekali. Dengan sangat mudah kalau Allah Azza wa Jalla ingin menyusahkan kita. Sehat, bangun tidur, aman, dia keluar, terus kemudian Allah SWT buat dia ditabrak, jatuh ke selio, ya, apalah segala macam. Allah tinggal pelintir satu urat sarafnya, encok 2 minggu kok. Hmm? Dia tidur enak-enak, habis berzina, Allah pelintir urat saraf lehernya. Bantal yang disalahin, salah bantal. Padahal Allah lagi kasih dia cobaan supaya dia sadar dia dalam keadaan salah. Dan segala macam hal lah, terlalu banyak. Dan menantang Allah SWT ini berat, ya, berat. Menantang satu orang aja duel kita sudah kerepotan, menghadapi 10 orang juga kerepotan, bagaimana menghadapi sampai cipta Allah. Jadi nggak boleh, teman-teman. Potongan ketiga, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan baginya. Di sini, teman-teman, yang dimaksud adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memastikan wajib itu kalian harus dahulukan. Ada orang, subhanallah, dia mungkin sholat, ya, seperti misalnya dia sholat sunnah, dia sholat duha, dia sholat qiyamul lil, tapi sholat wajibnya nggak pernah khusyuk, nggak pernah on time, nggak pernah berjamaah. Percuma aja, dia kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Begadang, habis nonton bola, tahajud deh, ya. Tapi habis itu, 1 jam lagi subuh, tidur, kebablasan, bangun jam 7. Dapat ikan teri, ikan paus lewat. Ibadah-ibadah sunnah itu kecil-kecil, ya. Gak bisa disamain dengan hal yang wajib. Teman-teman mulai benahi sholat 5 waktunya. Mulai awal waktu. Kejar keutamaan-keutamaan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, maka dia akan selamat dari sifat kemunafikan. On time, jadwalkan. Bunyiin alarm di handphone, suruh istri ingatkan di rumah. Kalau azan ingatkan saya, harus saya pergi masjid, sholat. Kalau perlu, terapkan minimal 1 kali seumur hidup ini. 40 hari nggak ada safar, tunggu di situ. Dekat rumah selalu ke masjid, 5 waktu sholat. Dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Kata ulama, seumur hidup tidak akan bohong, nggak akan berkhianat, nggak akan juga ingkari janji. Karena itu ciri orang munafik. Selamat dari dia. Kemudian jaga, teman-teman sekalian, kehusyuannya. Mulai lebih konsentrasi. Tadinya seperti ayam patok jagung, Allah berburu-buru. Sekarang nggak, konsentrasi. Allahu Akbar. Tenang, wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Salat itu nikmat loh sebenarnya. Kalau orang nikmati itu luar biasa. Coba tumaknina, karena ulama mengatakan salah satu syarat diterimanya salat tumaknina. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ada orang pada hari kiamat tidak dikasih pahala salatnya kecuali 2/3. Ada yang dikasih cuma setengah, ada yang dikasih cuma 1/3, ada yang 1/4, ada yang tidak terima kecuali 1/10, dan ada yang diremuk seperti pakaian kotor yang dilempar ke wajahnya. Nggak tahu apa-apa. Allahu Akbar mengkhayal. Nanti imam assalamualaikum baru sadar kalau sholat. Nah, kan ini aneh ini, ya. Coba nikmati, teman-teman. Coba sebentar azan duhur, atau antum mau sholat duha kalau selesai pengajian kita, kemudian coba 2 rakaat dulu. Tapi untuk kali ini berbeda. Coba tingkatkan kualitasnya. Tenangkan diri, seluruh anggota tubuh kita tegap. Lalu kita buka mata kita ke arah tempat sujud, lalu Allahu Akbar, pelan-pelan. Dan nikmati iftitahnya pelan-pelan, Al-Fatihah pelan-pelan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang dulu. Ar-Rahmanir Rahim, tenang dulu. Kalau perlu sebelum sholat, 2 menit aja deh, tidak usah lama-lama. Baca terjemahan Al-Fatihah itu, oh ini artinya. Baca terjemahan iftitah, oh ini artinya. Baca terjemahan 2 ruku, i'tidal, 2 sujud. Supaya kita terbawa dengan arus merenungi makna itu, ya. Coba sampai salam pun dengan tenang sekali. Nanti kita akan rasakan manfaatnya. Karena sholat itu komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Maka dia harus jaga. Tak boleh main-main soal itu. Jadi usahakan setiap sholat yang kita lakukan, kita pastikan nilai pahalanya maksimal yang akan membuat kita bahagia dan selamat nanti di akhirat. Karena awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Berhenti lagi. Berhenti harus dari sholat tergesa-gesa ini. Kemudian zakat juga begitu. Dia betul-betul detail melihat zakatnya. Harus dia hitung, dia nilai, dia tentukan haulnya, nisabnya. Haul itu masa setahunnya. Nisabnya adalah kadarnya. Kalau semua simpanan harta dan juga investasi, kalau sudah sampai satu haul, satu tahun, dan Bapak Ibu yang tentukan haulnya Ramadan ke Ramadan misalnya, maka di Ramadan nanti udah tutup buku. Nilai berapa simpanan dan investasi. Kalau mencapai nisab kadar 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Dan harus detail masalah itu. Harus jeli, nggak boleh main-main ya. Kalau ada orang terlilit hutang, misalnya dia lagi KPR, baik itu rumah, mungkin kendaraan, mungkin yang lain-lain, maka misal utang dia 1M misalnya, atau 2M, atau berapalah utang dia. Kemudian dia cicil utang itu. Di hari H jatuh tempo haul zakatnya, misal Ramadan. Dia cicil misalnya tiap bulan 10 juta, misal contoh. Maka kalau dia punya uang, misal Ramadan itu dia punya uang untuk membayar cicilan untuk bulan itu, walaupun utangnya masih ada, maka dia dianggap sudah kena wajib zakat. Walaupun dia utang, karena orang terlilit utang boleh dibantu malah sebenarnya. Tapi kalau dia sepakatnya cicil dan di hari H jatuh tempo zakat, dia harus bisa keluarkan zakat itu. Dia keluarkan zakat itu. Dan yang tidak masuk dalam zakat adalah harta yang dipakai, kecuali emas dan perak. Mobil, tas, rumah, segala macam nggak ada zakatnya. Dan seorang muslim harus jeli memikirkan masalah itu. Kalau misalnya ada orang mustahik sekarang, orang yang pantas menerima zakat, maka dia harus berpikir kapan dia menjadi muzaki, pemberi zakat. Tahun ini terima zakat, tahun depan dia harus berusaha niat untuk mendapatkan atau mengalokasikan zakat itu. Dia sekarang yang keluarkan. Itu niat yang baik untuk menyempurnakan agama. Kalau ada seorang muslim mengatakan misalnya, kan itu khusus zakat sama haji, disebut bagi yang mampu. Baik, dia bersembunyi di kalimat itu sambil mengatakan, saya kan tidak mampu. Ya sudah, kayak tidak dipikirkan. Kalau dia meninggal, betul-betul dalam kondisi tidak mampu, dia tidak berdosa. Tapi bedain antara kondisi dia dengan orang yang memang niat bertekad mau jalankan. Kalau dia meninggal belum menjalankan, dapat pahala zakat dan haji. Kenapa kita nggak niatkan, gitu kan? Itu minimal. Harusnya begitu ya. Ini juga tentu sudah panjang lebar saya jelaskan, ada di YouTube, tentang masalah bab sholat lengkap di dalam Minhajul Muslim, bab zakat lengkap dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya semuanya ya, dan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan juga keutamaan orang yang menjalankan. Ini semua sudah kita paparkan. Jelas, saya coba titik beratkan saja dan mengingatkan. Begitu pula diikuti dengan sedekah ya, dengan sedekah. Nanti kalau teman-teman ada waktu sebentar bisa hadir di ba'da duhur kajian kami di Blok M serial Sahabat. Kita akan panjang lebar memfokus itu membahas tentang Haritsa bin Nu'man radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dan bagaimana luar biasanya dia dalam mencintai sedekah. Dan kita akan kembali mereview semua dalil-dalil syar'i yang memotivasi masalah itu dan juga kisah para salafus saleh yang mendukung kita untuk itu. Dan berapa banyak orang sembuh dari penyakitnya, keluar dari masalahnya karena bersedekahnya. Karena bersedekah. Ada seseorang di Saudi 1 tahun sudah nggak sadar, dan dokter vonis orang ini kalau dicabut infusnya dan pernapasannya sudah mati. Maka dokter kasih pilihan keluarga, kata dia, kebetulan istri sama anaknya datang, enggak, biarkan saya dalam kondisi begini, jangan dicabut. Kalau Allah datangkan ajalnya mati, sudah nggak nafas ya sudah. Dan itu memang yang betul ya, kita nggak boleh cabut kalau emang dia dasarnya masih hidup, nggak boleh. Kecuali alat itu memang yang kelihatan memompa sendiri, orang ini sudah mati lain. Tapi kalau ini enggak, dia masih bernafas, masih ada suara yang keluar, masih segala macam, ini enggak boleh. Ya sudah, itu resiko keluarga. Mereka Allah berikan kesempatan lebih banyak pahala untuk membiayai orang yang sakit ini. Yang jelas, sampai istri sama anaknya tiap hari datang ke situ, tiap hari. Dokter-dokter sudah datang mengatakan, ini percuma didatangin tiap hari, ini seminggu 3 kali udah cukup. Kalian mungkin punya aktivitas lain, karena orang ini sudah secara medis sudah nggak ada lagi. Udah nggak bisa lagi dibantu. Rupanya selama sebulan, istri sama anaknya ini selalu datang ke rumah sakit, pulang lagi, kemudian begitu terus setiap hari. Sebulan kemudian, dikagetkan dan sempat heboh di rumah sakit itu, gara-gara orang yang sakit tadi ini, tiba-tiba pagi-pagi sudah duduk, mencabut-cabut infusnya, gitu kan. Lalu orang medis datang, dokternya, susternya, ini, kenapa kau cabut ini? Dia bilang, saya, kenapa ada di sini? Dia malah bertanya. Orang ini setahun tidak sadar. Bahasa Arabnya gaibubah. Ya, udah orang tidak sadar sama sekali. Dianggap sudah akan mati. Dia bilang cabutin, dicabutin semua. Dokter periksa, normal orang ini. Datang istri sama anaknya, nangis-nangis, peluk dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata dokternya, tolong jelaskan kepada kami. Yang ditanya istri sama anaknya, tolong jelaskan kepada kami. Apa yang kalian lakukan? Orang ini secara medis nggak bakal sembuh. Mustahil udah. Ini orang tinggal tunggu mati aja. Kata istri sama anaknya, selama sebulan ini, sudah setahun sebenarnya masalahnya ya, tapi baru sebulan ini diamalkan. Setiap kami keluar dari sini, kami sudah sepakat, saya sama anak saya sepakat untuk cari orang miskin. Mencari sengaja orang miskin, sedekah buat dia. Dengan niat agar Allah sembuhkan itu. Dan kami berharap satu hari akan terjadi, dan sekarang terjadi. Dan banyak orang kadang-kadang tidak memahami poin-poin seperti ini ya. Pelit sekali sedekah. Kalaupun ada kesempatan sedekah datang, masih juga negosiasi sama syaitan. Masih muda lah, anak pinjaman lah, nanti aja yang di depan. Nah, gak ada negosiasi dalam masalah ibadah. Depan mata teman-teman eksekusi. Orang lagi minta, tugas dalam agama, minta, beri, bukan menilai. Gak usah nilai, kalau dia tipu kita, dia berdosa sama tipuannya, kita innamal a'malu binniyat. Allah kasih dengan niat kita. Gak usah ada penilaian yang seperti itu. Dan ini harus diprogramkan ini. Kalau perlu ada simbol-simbol dalam hidup kita, tidak ada hari kecuali sholat tepat waktu. Tidak ada hari kecuali harus menjaga sholat sunnah. Tidak ada hari kecuali harus sedekah, gitu. Baca Quran, zikir pagi sore. Jadwalkan, harus itu. Begitu pula dengan Ramadan puasa, maka banyak orang kaget dengan Ramadan pada saat datang, karena nggak pernah sholat, nggak pernah puasa sunnah. Kalau antum sudah biasakan puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, ya, puasa-puasa sunnah banyak, kerjakan. Tiba Ramadan kita santai sekali itu. Makanya di hari-hari pertama ada orang berat karena nggak pernah puasa sepanjang tahun ya. Puasa Ramadan adalah ibadah yang luar biasa, dan ini tentu banyak keutamaan yang Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, karena di Ramadan semua ustaz-ustaz kita umumnya menyampaikan masalah keutamaan Ramadan. Tapi harus dijaga. Dijaga puasa itu, betul-betul dijaga. Matanya dijaga, jangan lihat haram. Ada orang Ramadan sibuk dari pagi sampai menjelang buka puasa, sinetron ini ke sinetron itu, film ini ke film itu. Ramadan nonton India, lagi nari-nari, terbuka auratnya. Nonton film ini, oh action, inilah segala macam. Dosa, kan menodai puasanya ya. Puasa itu dari sisi etimologi namanya imsak, menahan diri. Sebagian ulama memaknakan secara terminologi adalah meninggalkan semua yang Allah larang dari yang Allah larang pada saat puasa, seperti makan, minum, kemudian juga masuk dalamnya semua jenis kemaksiatan, gitu kan? Seperti bohong misalnya, batalin puasa itu. Ya. Kalau orang sengaja bohong, dia batal puasanya. Begitu hadis Nabi SAW menjelaskan tentang masalah orang-orang yang berkata dusta. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dan persaksian dusta, maka Allah tidak punya hajat menilai lapar dan hausnya. Percuma, gitu kan? Contoh saja. Maka dia harus maksimal. Puasa ya puasa sekalian gitu. Dia atur sunnah-sunnahnya dari sahurnya. Kemudian pada saat lagi berjalan puasa, betul-betul dia nikmati puasa itu. Buka puasa juga dia berbuka puasa dengan sunnah Nabi SAW, kurma dengan air, baru kemudian dia memakan makanan setelah sholat maghrib, dan seterusnya. Malamnya dikejar dengan sholat tarawihnya. Jadi dia berusaha maksimal dalam puasa tersebut. Begitu pula dengan haji. Berulang-ulang pun kita mengerjakan haji, maka itu adalah ibadah. Saya pernah jelaskan Atta' bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar, ulama tabi'in yang masyhur ya. dengan ilmunya dan keimanannya, itu umurnya 100 tahun dia haji 70 kali. Jadi 70 tahun itu haji. Dan haji itu dijadikan oleh para ulama ajang untuk bertemu. Allah mudahkan ya. Yang penting teman-teman kita niat dari awal. Saya nggak ada duit nih, mulai dulu nabung walaupun 1.000 rupiah. Niatkan untuk haji, taruh di satu tempat 2.000, 5.000, 10.000, berapa saya taruh. Allah berkahi kok. Nanti kita nggak sadar, tiba-tiba saja, oh sudah sekian ya. Mungkin tiba-tiba saja Allah utus atasan kita di kantor, kamu sudah haji belum? Saya hajikan. Atau mungkin ada orang ya, menambahkan uang atau memberikan atau apa sajalah ya. Maka Allah akan mudahkan. Yang penting mulai dulu masalahnya. Kita kadang-kadang tidak mau memulai itu ya. Begitu pula dengan umroh, terulang-ulang umroh pun gak ada masalah. Bahkan kata Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Syekh Muhammad Singkiti hafidhahullah, beliau salah satu hay'a kibar ulama di Saudi, itu memberikan solusi. Saya dengar salah satu cuplikan ceramah beliau, beliau sempat mengatakan, kalau ada orang yang sudah luar biasa mentok permasalahannya, dia sudah coba sana sini tidak bisa, kalau tanya saya selalu sarankan umroh. Minta depan Ka'bah, sujud, minum air zam-zam, berdoa lagi tawaf. Allah kasih jalan keluar, dan tidak pernah ada orang yang meminta solusi dari saya lalu saya pandu ini, kecuali pasti dapat jalan keluar. Seperti itulah. Nah, ini ibadah-ibadah yang mesti dijaga. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah sering umroh, Masya Allah, dan haji tahu, setiap kali pulang dari sana, tercas lagi imannya kan. Kenapa nggak diprogramin? Nggak ada duit Ustaz. Mulai nabung dari saya bilang. Allah berkahi kok. Kalau niat berdoa kepada Allah SWT, Allah akan mudahkan itu. Ini kita bahas tadi masalah rukun Islam, karena memang dia yang dimasukkan dalam hal wajib di sini. Kalau dalam masalah ibadah mahwa atau ibadah yang sangat diwajibkan dalam rukun Islam, kata Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai yang bisa membuat aku mencintai hambaku itu daripada apa yang aku wajibkan baginya. Artinya maksimalkan, sempurnakan wajib-wajib tersebut. Sama juga dengan bakti dengan orang tua ya, apa saja yang wajib, nafkah suami kepada istri, patuhnya seorang istri pada suaminya, menafkahi dan melindungi juga mendidik anak-anak. Karena ini semuanya masuk dalam ya, kategori tadi yang sudah saya jelaskan, kewajiban. Kemudian potongan yang selanjutnya adalah, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Makna tidak henti-henti artinya istiqomah, sibuk terus. Bapak Ibu coba lihat sholat sunnah atau ibadah sunnah yang sudah dikerjakan, istiqomahkan. Yang belum dikerjakan, lakukan mulai sekarang. Coba, apa sholat sunnah yang belum dilakukan? Banyak sholat sunnah gitu kan. Banyak sekali. Ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, dikenal dengan rawatib, yang berhubungan dengan sholat wajib. Ada duha. Kalaupun sudah dikerjakan, tingkatkan kualitasnya. Misalnya duha selama ini cuma 2 rakaat, sekarang kita 4 rakaat. Target bulan depan sudah harus 8 rakaat. Target lagi bulan depannya, kalau perlu sudah masuk maksimal ke 12 rakaat misalnya. Target, jadi harus kita paksakan diri untuk itu. Selama ini kita sedekah cuma selalu 2.000, 5.000 rupiah. Sekarang kita jadwalin. Sekarang setiap sedekah saya mau 100.000, dengan keyakinan Allah SWT akan ganti. Memang begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Semua yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Maka itu diikuti semua dengan itu. Dikatakan di sini, dikatakan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Akhirnya muncullah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya Allah akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Kata para ulama hadis, artinya kupingnya Allah jaga dari hal-hal haram. Dia udah nggak mau dengar haram. Kalaupun dia dengar, maka Allah SWT buat dia tidak nyaman atau dia terhindar dari itu. Menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Kalau dia lihat yang haram, dia jadi nggak enak, nggak nyaman. Dan Allah SWT mudahkan dia melihat orang-orang saleh, amal-amal saleh, ya, kebaikan, pemandangan-pemandangan yang baik. Menjadi tangannya dengannya dia memegang. Ya, ini kata para ulama, mencari nafkah masuk dalamnya, ataupun menjamah apa saja yang sifatnya mungkin bisa membawa pada keharaman, seperti menjamah pasangan yang tidak halal. Maka Allah jaga dia dari itu. Allah menjaga dia memegang sesuatu yang haram. dan juga menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah atau berjalan. Kata para ulama, Allah jaga. Setiap kali dia mau pergi satu tempat, maka tempat itu yang Allah ridhoi. Kalau tidak, maka dia berat rasanya untuk melangkah ke sana. Itu maknanya. Jadi sampai sini potongan hadis juga. Kemudian potongan yang lain adalah, kalau sudah lakukan tadi, wajib sudah Masya Allah dijaga dan disempurnakan dari sholat, zakat, puasa Ramadan, haji tadi. Kemudian juga diikuti dengan sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, sedekah yang memarterkan dengan zakat, kemudian puasa sunnah dengan puasa Ramadan, umroh dengan haji. Maka jika dia meminta kepadaku, kalau sudah dilakukan itu kewajiban dan sunnah, kata kunci doa diijabah, kata Allah, niscaya aku mengabulkannya. Apa saja dia minta, Allah kabulkan. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan, saya berdoa Allah belum kabulkan, coba muhasabah. Mungkin ada hal-hal yang kita masih bengkalaikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan melindunginya. Sampai sini tentu adalah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan yang wajib dan sunnah. Dan ini kategori waliullah. Ya. Baik. Kemudian potongan terakhir ini menjelaskan tentang bagaimana cintanya Allah kepada orang-orang mukmin. Sampai pada saat dia kalau mau mati, lalu mau dicabut ruhnya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, berhati-hati di sini dalam mencabut ruhnya. Karena khawatir dia tidak menyukai itu. Ya. Di sini dikatakan potongan hadisnya, aku tidak pernah ragu-ragu tentang sesuatu yang aku lakukan, kata Allah ini ya, sebagaimana keraguanku terhadap jiwa orang mukmin. Maksudnya kalau mau dicabut ruhnya, dia tidak menyukai kematian dan aku pun tidak ingin menyakitinya. Makanya dikatakan kalau orang mukmin akan meninggal dunia, dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah mengutus kepadanya dulu para malaikat-malaikat yang membawa dan memperlihatkan semua amal solehnya. Ini sholatmu, ini zakatmu, ini puasamu, ini hajimu yang sudah diterima. Kemudian karena ini kau akan masuk ke surga, ini loh surgamu. Lalu diperlihatkanlah semua taman-taman surganya, kebun-kebunnya, para pelayan-pelayannya, istanahnya, segala macam fasilitasnya, ya, permadaninya, dipan-dipannya, segala macam hal yang sudah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Ya. Misalnya dalam surah Al-Waqi'ah, surah Al-Rahman, banyak menyebutkan tentang masalah itu. Maka dia diperlihatkan, lalu kemudian karena itu dia siap untuk mati. Dia ingin mati karena dia sudah tahu Allah janjikan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini bentuk cintanya kepada orang mukmin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya, berhati-hati dalam mencabut nyawanya, ya, mencabut nyawanya. Baik, itu bahasan kita dalam hadis ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tentu ditulis di kertas berhubungan dengan masalah waliullah ini. Ya. Untuk lebih insya Allah memaksimalkan waktu sambil nunggu pertanyaan ditulis, saya akan masuk ke bab setelahnya. Dan kita bahas kesempatannya dua bahasan ya. Masalah keutamaan cinta karena Allah. Keutamaan cinta karena Allah. Beranjak daripada apa yang kita bahas tadi teman-teman, waliullah ini, orang-orang yang dekat dengan Allah. Selain kita tidak boleh memusuhi mereka, kita dianjurkan mencintai mereka. Ya, jadi tadi kan kita bahas masalah memusuhinya. Tidak boleh. Allah akan perang dengan orang yang memusuhi waliullah. Sekarang bagaimana kedudukan dengan orang yang mencintai mereka? Kita kalau lihat teman-teman sekalian, sesama jenis kita, orang yang saleh, kalau laki-laki dan perempuan salihah, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, maka sunnahnya kita mencintai dia karena Allah. Dan masalah mencintai ini ada dua. Kita mencintai globalnya muslimin karena mereka beriman kepada Allah dan loyal kepada mereka, serta mencintai khusus ya, secara pribadi dan berteman dengannya orang-orang saleh. Dan sunnahnya kita mengatakan di depan mata dia dengan kalimat inni uhibbuka fillah, kalau laki-laki aku mencintai kamu karena Allah. Begitu juga dengan perempuan, kalau sama perempuan maka dia mengatakan inni uhibbuki fillah atau uhibbuki fillah juga bisa, aku mencintai kamu karena Allah. Ini beranjak daripada hadis sahih riwayat ahli sunan. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai si fulan, ditunjuk ada satu orang, karena ibadahnya Masya Allah bagus, sholatnya khusyuk, tumaknina, segala macam. Maka Nabi SAW mengatakan, kejar dan ucapkan di hadapannya. Ucapkan di hadapannya, kalau saya mencintai anda karena Allah. Tetapi tentu mencintai karena Allah ini ada konsekuensi ya. Kalau kita mencintai salah umum muslimin tidak ada masalah, tapi kalau kita pilih satu orang karena kesolehannya, ini juga sunnah. Sebagaimana Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan ada kisah-kisah yang unik tentang persaudaraan Abdurrahman Ibn Auf dengan Sa'ad Ibn Rabi radhiyallahu juma'in. Ini juga persaudaraan yang luar biasa, sampai Sa'ad Ibn Rabi mengorbankan sesuatu yang saya kalau baca kisah itu kayaknya nggak mungkin, susah sekali gitu, tapi dia bisa lakukan karena Allah SWT. Begitu Nabi SAW mengatakan, hai Abdurrahman Ibn Auf, kau akan saya persaudarakan secara pribadi dengan Sa'ad Ibn Rabi. Sa'ad Ibn Rabi ini radhiyallahu anhu majma'in adalah orang terkayanya Madinah. Kebun kurma di Madinah punya dia setengah. Maka dia langsung mengatakan, dan ini berat ini. Saya coba membayangkan pada saat membaca kisah ini teman-teman, kalau di posisi beliau, dia bilang kalimat pertamanya, dia tahu Abdurrahman istrinya nggak mau safar, tinggal di Mekah dalam keadaan kufur, tinggal sama orang-orang kafir. Anaknya pun tidak mau ikut, gitu kan? Maka dia mengatakan, hai Abdurrahman, aku punya dua orang istri, gitu kan? Maka lihatlah salah satunya yang menarik buat kamu. Kalau kau cocok, aku ceraikan, setelah iddah kau nikahi. Istri bagi kita sulit, ini seperti bagian dari badan ya, bukan hal yang ringan. Apalagi bukan dia bilang, kamu lihat yang tua saja, lalu saya ceraikan kamu nikahi istri saya yang tua. Enggak, saya punya dua, pilih salah satunya. Yang paling cocok buat kamu saya ceraikan, setelah iddah kau boleh nikahi. Bentuk ukhuwah yang luar biasa gitu, susah sekali untuk digambarkan ya. Saya berulang-ulang baca kisah itu, bukan cuma sekedar membaca biasa. Saya coba menghadirkan diri saya di kejadian itu. Bisa nggak saya lakukan ini? Berat sekali. Saya bersaudara dengan seseorang, lalu saya katakan, kamu lihat istri saya salah satunya yang mana cocok kamu nikahi. Gampang itu. Tapi bagaimana dia bisa lakukan, Rajul? Dan ini serius ini. Bukan hanya sekedar penawaran biasa. Dan saya ini memiliki setengah kebun kurma Madinah punya saya. Setengah kebun kurma. Artinya seluruh Madinah ini, kayak kita kalau Jakarta ini, satu Jakarta ini, propertinya punya saya setengahnya. Saya bagi dua buat kamu langsung. 100 miliar, 50 miliar buat kamu. Langsung. Ini bukan sedekah 1 dirham, 5 dirham, 100 juta. Enggak. Setengah harta saya langsung bagi. Kita cek sekarang, saldo saya berapa di rekening. Harta-harta saya ini semuanya, mobil saya sekian, rumah saya sekian, bagi dua langsung. Orang baru dikenal loh ini, baru datang dari Mekah. Karena persaudaraan, karena Allah siap berkorban. Kita kadang-kadang subhanallah sudah jelas-jelas orang saleh di masjid, dekat rumah, datang, maaf saya punya utang gini-gini. Oh nanti saya pertimbangkan. Pertimbangkan apa? Bantu orang. Orang bukan butuh pertimbangan, butuh uluran tangan, bantu. Boleh pertimbangkan apa lagi gitu. Masih pelit, kotak masjid lewat depannya, tidak mau nyumbang. Terus kapan mau nyumbang ini? Ya. Tapi seperti itulah subhanallah, kadang-kadang orang jauh dari aplikasi atau mengaplikasikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti hati-hati. Baik, disunnahkan kita mencari orang yang saleh dari kalangan laki-laki sama laki-laki, perempuan di kalangan perempuan tentunya. Dan kita mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, dan kita usahakan mencari orang yang lebih dari kita untuk bisa menjadi sahabat dekat kita. Selain ini juga sunnah, kita juga harus faham ya, kalau ada orang mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, kemudian tidak ada syarat di antara mereka, berarti tidak ada syarat juga untuk mengiyakan ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud sama Abu Hurairah memberikan syarat, apakah kau siap kantongmu jadi kantongku? Siap saling membantu nggak? Kalau nggak siap jangan, cari orang lain misalnya. Ada beberapa salafus salih dulu memberikan syarat yang lain. Rumahku adalah rumahmu. Kamu siap nggak? Aku butuh, aku nginap loh ini. Kau butuh, kau nginap. Siap nggak? Setiap saat. Nggak bisa. Baik, cari orang lain. Sampai begitu. Karena ini sudah masuk kepada bab satu sama yang lain akan selalu bersama-sama. Dan ini akan dapat naungan nanti pada hari kiamat di mahsyar. Bahkan nanti akan mereka diberikan mimbar-mimbar yang bercahaya pada hari kiamat. Para nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu lihat itu. Dan itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalaupun ada orang misalnya kita ucapkan kalimat ini lalu dia menolak, itu haknya secara syar'i, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah menolak. Kalau dia terima alhamdulillah. Tentu sunnahnya kita menerima, tapi tentu juga ada syarat atau tidak ada syarat. Kalau tidak ada syarat, kita cuma mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, dia terima ya sudah. Artinya hari kiamat nanti bukan mustahil. Dia kalau punya derajat lebih tinggi, dia bisa ajak kita, gitu kan? Dia bisa mengajak kita untuk itu, ya, seperti itulah. Hadisnya adalah hadis nomor 45 dan ini sanadnya sahih. Hadis yang pertama dalam bab kita ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah, Ainal mutahabbuna bijalali al-yawm, udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah akan berfirman pada hari kiamat, dan kata ulama hadits akan terdengar seruan ini kepada seluruh manusia dan jin yang ada di mahsyar pada saat itu. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku pada hari ini? Aku akan menaungi mereka dalam naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, atau naunganku, maaf. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Karena pada saat itu di mahsyar banyak sekali hadis yang menjelaskan, ya, manusia akan berdiri. Kata Nabi SAW, tanpa, karena akan dibangkitkan tanpa alas kaki, tanpa terkhitan, dan tanpa pakaian. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu orang saling melihat. Kata Nabi SAW, perkara pada saat itu Aisyah lebih besar daripada hanya melihat auratnya orang. Sekarang kalau ada musuh masuk ke, contoh saja ya, contoh, jangan dipelintir perkataan ini. Contoh saja, ya, Jakarta lagi kacau, ada musuh datang menyerang. Orang di sana sini dibantai, ditebas sana, ditebas sini. Lalu kemudian kita lagi lari menyelamatkan diri. Ada perempuan lari depan kita telanjang. Masih ada syahwatnya? Hah? Sudah nggak ada. Orang sudah tersibukkan, udah nggak ada. Orang yang syahwatnya bangkit itu orang lagi dalam kondisi tenang. Orang kita aja kalau lagi ada masalah berat, walaupun ada istri kita atau suami kita, kita nggak bisa lakukan. Jadi di mahsyar sudah beda keadaannya. Walaupun nanti orang akan diberikan pakaian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, manusia yang paling pertama diberikan pakaian hari kiamat adalah Ibrahim AS. Ibrahim AS. Semua akan diberikan pakaian, tapi ini awal dibangkitkan. Dalam riwayat lain dikatakan pada saat itu matahari akan dekat seperti 1 mil. Kata perawi hadis, saya tidak tahu 1 mil ini yang dimaksud adalah 1,5 kilometer atau 1 mil. Orang Arab juga mengatakan mil. Itu kalau dia menggunakan wadah, jadi kayak zaman dulu besi, zaman sekarang juga masih ada yang pakai besi tapi sudah pakai plastik, celak, untuk celak mata. Nah itu kalau orang Arab mau meletakkan di matanya, sudah dekat sekali dengan bulu matanya, ini bahasanya namanya 1 mil. Orang Arab juga mengatakan mil. Kata perawi hadis, saya tidak tahu yang dimaksud dengan hadis ini. Apakah nanti matahari 1 mil, 1,5 kilometer, atau 1 mil yang depan mata? Karena ada hadis lain berbunyi, di mahsyar orang akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya. Ada yang tenggelam dengan keringat dia sendiri, tidak mengganggu orang lain, sampai Allah menghakimi mereka. Dan saking beratnya pada saat itu, semua manusia berkeluh kesah. Mereka berharap Allah datang menghakimi mereka. Mereka ke surga atau ke neraka, karena merasa luar biasa. Allahu alam berapa lama berdiri di mahsyar itu. Bisa ribuan tahun, kita nggak tahu. Allah murka pada saat itu. Maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalam. Karena nabi-nabi semua ada di depan. Nabi-nabi pun tidak ada yang bicara. Lalu mereka mengatakan, Hai Adam, engkau adalah ayah kami, manusia pertama yang Allah ciptakan. Ya, mohonlah kepada Allah agar Allah datang menghakimi kami. Kami ke surga atau ke neraka? Kata Adam alaihissalam, bukankah yang telah mengeluarkan kalian dari surga justru karena dosa ayah kalian? Aku tidak berani. Hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya karena banyaknya dosa kalian. Gitu kan? Allah marah, gitu kan? Murka pada saat itu. Maka aku telah lakukan pelanggaran. Aku tidak berani. Nafsi-nafsi, diriku sendiri. Pergilah kepada Idris. Idris juga mengatakan sama. Nafsi, saya nggak berani. Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya. Dan para nabi-nabi ini orang yang paling dekat dengan Allah. Waliullah yang pertama adalah para nabi-nabi. Ya, kemudian mereka Idris mengatakan, coba pergi kepada Nuh. Pergi kepada Nuh AS. Nuh pun mengatakan sama, aku telah berbuat dosa. Ya. Apa dosanya Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh mengatakan, aku pernah waktu anakku tenggelam, diceritakan dalam hadis Bukhari tentu panjang lebar, anakku tenggelam, aku sempat mengatakan, Ya Allah, sungguhnya dia keluarga aku, tolonglah dia. Maka Allah pun tegur Nabi Nuh AS, mengatakan, dia bukan keluargamu lagi. Karena dia mengerjakan amal yang tidak soleh, buruk, maksudnya kekufuran. Mereka dalam keadaan kufur, kenapa? Ayahnya Nabi kok, gitu kan? Maka setelah itu, Allah mengatakan, dan aku tidak mau, Hai Nuh, engkau menjadi orang yang bodoh, gitu kan? Jahil. Maka Nabi Nuh AS tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Karena takutnya sama Allah SWT. Pada saat di dunia, di akhirat pun beliau masih ingat itu. Beliau mengatakan, saya tidak berani. Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya. Nafsi-nafsi. Coba pergi kepada Hud, Hud ke Salih. Terus Nabi-Nabi saling nolak sampai akhirnya kepada Isa AS. Kata Nabi SAW, dan Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Nabi-Nabi lain menyebutkan ada kesalahan. Kecuali Isa. Isa cuma mengatakan, aku tidak berani. Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya. Coba pergi kepada Muhammad. Lalu mereka pun datang kepada Nabi AS. Dan hadis ini diberikan judul dengan Syafaat Kubra. Penyelamatan yang massal pada hari kiamat nanti dari Nabi SAW. Maka mereka datang kepada aku, kata Nabi SAW. Dan aku mengatakan, ana lahu, ana lahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku pun menuju ke arsh, singgasananya Allah, dan aku sujud di bawah arsy, dan Allah membukakan dari lisanku puji-pujian yang belum pernah diajarkan untuk siapapun sebelumku. Sampai terdengar suara mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, maka kau akan diterima syafaatmu. Maka ada dua pertolongan Nabi SAW waktu itu. Yang pertama, syafaat umum untuk semua manusia agar dihakimi, termasuk hewan-hewan, termasuk jin. Semua hadir di mahsyar pada saat itu. Karena hewan-hewan pun dibangkitkan oleh Allah. Di mahsyar nanti, kata Nabi SAW, Allah akan menghakimi hamba-hambanya sampai menghakimi dua ekor domba kenapa saling menandung. Walaupun nanti hewan-hewan itu, umumnya pendapat ulama dikatakan setelah dihisap oleh Allah, Allah musnahkan. Ya, ada sebagian pendapat ulama begitu. Maka ini hisapnya Allah SWT pada hari kiamat. Lalu datanglah Allah SWT menghakimi mereka. Jadi pada saat menunggu, transisi menunggu pada saat itu, dalam surah Al-Hajj juga diceritakan. Pada saat itu, Allah SWT mengatakan, kalian akan melihat orang-orang seperti mabuk, sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk. Orang-orang ibu-ibu yang lagi hamil bisa melahirkan tiba-tiba. Anak kecil bisa memutih rambutnya karena takutnya pada saat itu. Jadi ini penjelasan tentang masalah keadaan mahsyar. Tetapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Nggak kena itu, mereka nggak panas, gitu kan? Di bawah naungan Allah, maksudnya di bawah arsy-Nya Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Yang pertama, pemimpin yang adil, kemudian seorang laki-laki yang terikat hatinya dengan masjid. Setiap kalau dia keluar dari masjid, kapan lagi nih? Waktu sholat wajib kembali lagi, selalu gitu rutin. Orang yang berinfak dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak tahu. Jadi ini ibarat saja, ya, ibarat saja. Kalau tangan kiri tidak tahu, tentu orang lain lebih pantas untuk tidak tahu. Kemudian orang yang mengingat Allah sendiri, kemudian dia menangis, ya, kemudian dia menangis. Kemudian juga orang yang saling mencintai karena Allah di sini, berpisah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Ini juga termasuk, ya. Dan orang yang diajak oleh perempuan untuk berzina, yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini naungan diantaranya adalah orang yang mencintai karena Allah dan berpisah karenanya. Itu maknanya. Jadi mereka tidak kena panas itu. Hadis 46 masih di bab yang sama. Kita akan selesaikan bab ini tentunya. Insya Allah akan ada 3 hadis saja. Dari Abu Muslim Al-Khulani, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in, dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW menceritakan dari roknya dengan sabdahnya, al-mutahabbuna fillahi ala manabira min nurin fi dhillil arshi yawma la dhilla illa dhilluh. Qala fa kharajtu hatta laqitu Ubadah bin Samit fadhakartu lahu haditha Muadz bin Jabal faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki ar-rabbih azza wa jal yaqul haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya وحقت محبتي للمتزاورين فيها والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya dalam naungan arsh. Maka tadi saya bilang naungan itu di bawah arshnya Allah, ya. Dan arsh adalah makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar. Nggak ada lagi yang lebih besar daripada arshnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah, ini seorang tabi'in, ya. Dia masuk Islam di zaman Nabi SAW dari penduduk Yaman. Tetapi dia belum sempat melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya. Nabi meninggal kemarin, hari ini dia tiba di Madinah. Maka dikategorikan Abu Muslim Al-Khulani rahimahullah adalah tabi'in. Dia melanjutkan, dia mendengarkan dari Muadz bin Jabal mengatakan, lalu aku menyebutkan kepadanya hadis Muadz bin Jabal, maka dia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW menceritakan dari Rabb-nya yang berfirman, cintaku berhak untuk orang-orang yang saling mencintai karenaku. Cintaku berhak untuk orang-orang yang saling tolong menolong karenaku. Perhatikan di sini, jadi saling mencintai karena Allah ini kategorinya ya. Kategori pertama mereka saling mencintai karena Allah. Ya, jadi suka orang itu karena ibadahnya kepada Allah, itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar karena tampannya atau pintarnya atau kayahnya, tapi memang betul-betul karena dia sangat dekat dengan Allah. Kemudian orang yang saling tolong menolong karena aku. Ya. Dan ini teman-teman, kalau ada orang yang sedang ditimpa musibah, itu adalah ajang pahala yang besar buat kita. Seperti sekarang ada beberapa tempat kena banjir. Ini lama-lama nanti akan hilang, habis masalahnya. Kesempatan bantu apa ya? Jangan cuma bilang, oh alhamdulillah lokasi saya tidak kena banjir. Apa gunanya? Hah? Maksudnya kita ada andil apa? Karena orang itu lagi butuh bantuan, dan Allah mendatangkan cobaan-cobaan ini untuk memberikan pahala sabar kepada orang yang sedang diuji, dan juga pahala bersedekah, peduli sama muslim bagi orang yang sedang tidak ditimpa. Kemudian dikatakan, dan cintaku berhak untuk orang-orang yang saling berkunjung karenaku. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mendatangi rumah seorang muslim ataupun kerabat, niatnya berziarah karena agama memerintahkan, karena Allah perintahkan. Jadi bukan hanya karena, oh saya mau datang ke rumah tetangga saya atau keluarga saya itu karena masakannya enak ya, atau karena rumahnya nyaman. Tidak, karena justru Allah SWT yang perintahkan, maka kita lakukan ya. Allah perintahkan kita menziarahi saudara kita muslim. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya dalam naungan arsy. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis ini riwayat Ahmad dan Sahih dengan keseluruhan jalur periwayatannya. Artinya mereka akan ada di mimbar-mimbar besar. Seluruh makhluk melihatnya di mahsyar pada saat itu, dan kemudian mereka pun akhirnya cemburu dengan itu, tentunya melihat ya, orang-orang pada cemburu melihat ini luar biasa. Allah berikan cahaya yang terang pada hari kiamat, terlihat untuk semuanya. Hadis yang terakhir adalah hadis nomor 47 dengan sanad hasan yang menguatkan hadis sebelumnya, bahwasanya akan ada orang-orang yang ghibthah namanya, cemburu, tapi cemburunya itu bukan berharap hilang nikmat dari mereka. Ini namanya ghibthah ya, luar biasa ya, coba dulu saya lakukan, saya akan begitu misalnya. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yabgituhumul nabiyuna wasyuhada. Allah SWT berfirman, atau Allah yang Maha Suci Maha Purna berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.